Oh ini ya. Empat puluh pasang kaki ya, Pak ya. Ini cewek-cewek Surabaya, teman-teman ya. Lihat teman-teman, gede banget ya, kiki gede banget. Alhamdulillah teman-teman ya, akhirnya aku sampai di kota Surabaya lagi ya. Nah ini aku sekarang sedang berada di Lontong Kikil Busugeng. Ini sekitar jam 3 pagi teman-teman ya. Sudah banyak yang makan di sini ternyata, dan juga banyak yang bungkus. Luar biasa ya, memang Surabaya kota yang tidak pernah tidur. Jam 3 pagi loh ini loh, banyak yang makan lontong kikil di sini. Nah ini untuk alamatnya ada di Jalan Ratna 2/20 Surabaya. Bisa kalian cek di kolom deskripsi untuk alamat lengkap beserta link Google Map-nya. Margi dok. Oh, ini kikilnya Mbak. Mantap. Oh, ini dibungkus Mbak Gih. Kalau rame enggak usah. Oh, ngaten dibungkus riyen ngaten nggih. Eh, busuk kene mboten teng mriki nggih. Mboten. Oh, mboten sepo nggih. Oh, niki putune. Putune dereng. Oh, dereng. Busuk kene mon mboten nate mriki nggih mriki. Ya, enggak pernah ke sini busuknya teman-teman ya. Ini bukanya panci jam 3 ngeten Mbak nggih. Jam 3 pagi teman-teman ya. Ini orang-orang enak-enak tidur ini malah buka ya di sini Mbak ya. Kalau busuk ini sudah lama ya Mbak ya jualannya. Sudah 30 tahun lebih. 30 tahun lebih ya. Emang dari dulu jualannya jam 3 pagi ya? Iya dari dulu. Oh, jam 3 pagi dari dulu teman-teman. Ini dibungkus teman-teman ya biar cepat ya. Ini satu bungkus berapa Mbak kayak gini? Satu bungkus 29. 29 ribu ya. Kalau makan sini 35 satu porsinya. Pakai nasi. Ada lontong juga, Pak? Oh, lontong ada, nasi ada ya. Ini khusus kikil ya, Pak ya, berarti ya. Ini bukanya tiap hari, Mbak, kayak gini. Oh, Senin libur malah ya. Senin libur, teman-teman ya. Teman-teman ya. Pagi-pagi udah banyak yang makan di sini. Ini jam 3 pagi ya. Ini bawa banyak ya, Mbak ya? Iya. Oh, ini ya. Kikil semua, Mbak ya, ini ya. Itu mantep. Carikan yang mantep Mbak aku, Mbak. Iya, yang mantep. Ini teman-teman ya. Kita langsung sarapan. Di sini. Mantep. Ginjur-ginjur. Nah, ini teman-teman ya. Pakai nasi. Oke, lontong aja Bu. Ini udah plus lontong ya Mbak ya? Iya. 35 itu udah sama lontongnya. Lontong ya. Sama lontong. Loh, minum udah? Udah. Oh, udah lengkap ya? Lengkap. Ini mantep teman-teman ya. Ini bawa berapa kilo, Mbak? Enggak kiloan tremosan setelan. Ini bawa 6. 6 tremos ya. Oh, 6 tremos yang itu ya. Yes, mantap. Teman-teman ya. Ini buka jam 3 sampai jam berapa nanti, Mbak? Kalau hari biasa sampai jam 9, tapi Sabtu Minggu itu jam 7, 6 jam 7 habis. Oh, jam 6 jam 7 udah habis ya, Mbak ya. Berarti kesiangan nggak kebagian di sini ya, Mbak ya. Iya, habis 6 tremos ini teman-teman ya. Ini tremosnya lumayan besar. Sementara ini teman-teman lontongnya. Mbak ini apa nih Mbak Busugeng Mbak? Enggak, aku tetangga sebelah. Oh, tetangganya. Oh, nggih. Berarti ikut Busugeng ya? Iya.
Wah, ini langsung diserbu ya, Mbak, ya. Nanti keteteran, Mbak, ya. Ini teman-teman ya, diserbu pembeli ya. Teman-teman ya, banyak banget yang makan di sini. Udah sering makan di sini ya, ini ya. Oh, udah sering ya. Jam 3 pagi udah makan ya. Oh. Ini banyak cewek-cewek teman-teman ya, kalau pagi-pagi gini di sini bikin betah makan di sini ya. Favorit ya, Mbak, ya ini ya. Langganan lama ya, Mbak, ya di sini ya. Udah lama banget ya langganan di sini ya. Ini cewek-cewek Surabaya teman-teman ya. Cewek-cewek berdaster. Mantap. Bawa berapa kilo ini, Mbak, nasi ya, Mbak? Nasi. Iya. 7 kilo. 7 kilo teman-teman. Ini 10 kilo, Mbak. Oh, dulu 10 kilo ya, Bu ya. Dikurangi ini. Oh gitu. Gaji mas, sekarang kan ada cabang. Oh ada cabangnya, Mbak, ya? Di mana, Mbak? Jalan Brigjen Katamso. Brigjen Katamso. Oh. Bagi dua teman-teman sekarang ada cabang. Satu gak di bawang goreng. Wah langsung diserbu terus. Oh bisa minta cekikil aja ya, Bu ya? Bisa. Oh tergantung request. Oh iya iya iya. Dipak. Oh, nggak mau tulang, nggak mau sumsum, Mbak, ya? Khusus kikil. Harganya sama juga ya, Mbak, ya? Sama. Sama ya. Jadi ini masaknya di rumah ya, Mbak, ya? Di rumah. Oh. Nah, ini stoknya juga, teman-teman, ya. Stok kikilnya. Ini ada 6 tremos ya, Mbak, ya. Oh, ini ya. Ini tiap hari dapat kikil sebanyak ini, teman-teman, ya. 40 pasang kaki ya, Mbak, ya. Oh, ginjur-ginjur. 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 Mantap ini, kikil ini kenyangnya awet, teman-teman. Iya. Nah, ini teman-teman ya. Banyak yang datang lagi. Nah, ini tempat duduknya udah penuh, teman-teman, ya. Buka sebentar aja udah penuh tempat duduknya, ya. Ini yang idola ya, Bu, ya. Sing sungsum. Kesukaan ya. Krokot-krokot. Krokot-krokot. Mantap ini. Ini kalau weekend tambah ramai ya, Mbak, ya. Pakai nasi juga bisa, pakai lontong juga bisa. Hmm.
dulu pokoknya kotor kok. Jadi sesuai permintaan teman-teman ya dilayani iya, di sini. Kalau ada ya dilayani. Kalau ada ya Bu ya. Kalau habis ya pulang. Maksudnya kotor-kotor enggak ada. Iya. Biasanya jam 6 udah habis ini teman-teman ya. Aku dulu kesini jam 6 udah kehabisan. Soalnya diserbu pembeli tiada henti. Nah ini bawang gorengnya teman-teman ya. Dikasih bawang goreng. Ada jeruk nipis juga. Yang datang cantik-cantik teman-teman ya. Jam segini ya. Oh iya ya, hancur ya Mbak ya. Oh, dipisah ini teman-teman ya, biar nggak hancur. Mantep. Bawang goreng. Wus. Gengge. Tempat duduk sudah penuh semua teman-teman ya. Nah ini stok lontongnya teman-teman ya. Sampean sampai apa lontong kan? Tambah lagi teman-teman ya. Mantep. Wow. Udah habis satu tremos teman-teman ya. Masih pagi banget ini jam 3 lebih sedikit. Nah, udah disiapin nanti tinggal bawa ya Bu ya. Iya. Oh. Langganan sini ya, tuh ya. Sini ya kalau ke Surabaya. Ini rombongan dari mana ini, Pak? Kita rombongan dari Black Hole. Black Hole. Oh, ini rombongan semua teman-teman ya. Ini juga sering ke sini ya? Sering. Hampir tiap hari. Dari zaman Black Pemprov masih buka 11 tahun ya. Ini pelanggannya banyak banget teman-teman ya. Dari sana sampai sana. Ah, banyak yang makan di sini ya. Sana juga full. Ini jam 3 pagi teman-teman ya. Banyak yang makan di sini. Nah ini teman-teman ya pesananku ya, ini satu porsi sudah sama lontong dan juga minum ya. Ini harganya Rp35.000 ya. Ini bisa kita lihat teman-teman, gede banget ya kikilnya ya. Ini masih ditambahin potongan-potongan kecil ini. Oh mantep ya. Nah ini biar mudah makannya kita taruh di piring aja teman-teman ya. Plus lontongnya. Ini kita taruh kuahnya ya. Wah ini kuahnya aromanya teman-teman ya udah wangi banget. Oh dan juga masih dapat ini ya ginjur-ginjur. Ini oh kuahnya masih dapat lumayan banyak. Nih, oh. Menggoda banget ini masih ada taburan bawang gorengnya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya kita tak taruh di sini ya, udah gak sabar main rokok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Madang sik lur.
Empuk. Walaupun masih nempel di tulangnya ya, ini banget teman-teman ya. Ini lontongnya teman-teman ya. Jadi tadi aku lihat ini lontongnya juga masih pakai daun ya. Lontongnya bismillahirrahmanirrahim, madang sih lur. Digigit itu langsung lepas teman-teman dari tulang ya. Dan juga masih ada dagingnya yang nempel teman-teman ya di tulangnya ini. Ini kikilnya. Lumer di mulut, ginjur-ginjur. Ini tinggal berapa suapan ya, monggo. Mantep banget, yang suka krokot-krokot ya, cocok banget di sini. Ini soalnya masih utuhan ini ya. Kenikmatannya itu loh teman-teman ya, kalau pas krokot-krokot gini. Ada sumsumnya juga ya. Mantep. Alhamdulillah lur ya, udah selesai makannya. Mantep banget ya lontong kikil busukeng ini. Ini istimewa, salah satu rekomendasi buat teman-teman semua yang datang ke kota Surabaya. Tapi ya itu harus cepet-cepet teman-teman ya. Jam 6, jam 7 pagi udah habis. Jadi jualan itu cuma 3-4 jam aja. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila teman-teman suka pada episode kali ini, bisa dikasih like. Kalau tidak suka, bisa di dislike. Segala pertanyaan, kritik, saran, rekomendasi tempat kuliner saja tidak bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan subscribe. Share apabila videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.